Macam mana saya boleh ada, saya boleh start benda ni? Sebab dia cakap memang koleksi mainan bricks ni, jenama Lego memang mahal, sangat mahal. Even di luar negara pun orang sering cakap mahal juga. Nak start benda ni bukanlah kita nak start nak beli banyak terus mahal. Sebenarnya Lego ni yang saya selalu terapkan adalah Lego ni bukan mainan, dia adalah tools ataupun kelengkapan. Maksud saya tools tu adalah untuk terapi minda, untuk kita nak distract daripada buat benda-benda yang mengarut. So kita gunakan Lego ni sebagai tools untuk kita nak kill the time. Okay guys, ini saya ada koleksi brick heads, yang mana Lego collection macam bentuk orang. Ini player Manchester United. Kita ada Woody daripada Toy Story. Dan atas ni ada beberapa koleksi yang mahal. Macam ni koleksi Lego Bionicle, yang ini dah 20 tahun lebih, yang mana susah nak dapat sekarang. So ini almost full collection. Pandangan saya lah kenapa 90s kid yang dah dewasa sekarang banyak kumpul, sebab masa kita membesar, masa zaman-zaman saya membesar dahulu, benda ni parents kita tak mampu, kita pun tak mampu. Dan bila at one time kita dah umur 30 lebih, baru merasa duit simpanan ada lebih, gaji pun dah sedap. So time tu lah baru kita nak beli balik memori kita yang dahulu tu.